Oke teman-teman, ini kita mau bongkar dinamo untuk Ninja RR Mono ya. Ninja RR Mono yang 250cc ya, satu silinder. Kita lihat penampakan motornya ya. Yang punya berpikir ya. Oke, kita lihat penampakan dinamonya. Dia keluhannya motor di starter dia cepat-cepat gitu ya. Kita langsung buka saja pada dinamonya. Dinamonya kita buka dulu ya. Yang trouble yang mana? Ya, kita copot boardnya ini ada dua. Kemudian di sini ada ringnya pada bautnya, jangan sampai hilang ringnya. Kemudian di bawah ring ada karetnya, juga jangan sampai hilang karena ini berfungsi untuk menahan laju air agar tidak masuk ke dalam dinamo. Kemudian kita bongkar dinamonya. Ini ya, penampakan dinamonya. Ya, masih bagus ya dinamonya. Jadi ini tidak perlu diganti. Cukup kita bersihkan saja ya. Jadi di sini ada 4 ya. Dalamnya ya tidak ada ring ini, ya rekan-rekan. Oke, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya.